Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Alan di sini. Kali ini saya akan membuat quotes terbaru lagi dengan menggunakan aplikasi KineMaster dan juga PixelLab. Oke, pertama kita akan membuka PixelLab-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat kata-kata. Dengan klik di new text ini kita masukkan kata-katanya. Oke, seperti ini. Kita masukkan ya. Kemudian kita ganti fontnya. Kali ini saya menggunakan Obelix Prop. Seperti ini ya. Selanjutnya saya akan mengubah warna fontnya. Saya akan mengganti warna fontnya warna kuning, dan di sini juga saya kasih warna kuning juga sebagian ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan stroke. Kita kasih stroke warna hitam kira-kira 10. Oke. Selanjutnya saya akan mengeklik shadow. Kita tambahkan shadownya kira-kira 10, blur radius 10 ya. Kita klik OK. Selanjutnya saya akan menambahkan logo dari Instagram GetVenture. Oke, ini ya, kita klik OK. Kemudian kita taruh di sini. Kali ini saya akan menambahkan stroke juga di sini. Kita kasih satu saja. Kita kasih stroke warna hitam dan kita klik OK. Oke, kemudian kita backgroundnya kita berikan transparan seperti ini. Oke, kita tinggal nge-save seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal membuka aplikasi KineMaster-nya. Oke, lanjut kita buka project baru dan kita pilih aspek rasio 1:1. Oke, kita kemudian ke menu penyuntingan dan kita pilih penyuntingan. Jangan lupa klik isi layar dan kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan foto yang akan dijadikan quotes. Oke, ini saya pilih yang ini ya. Dan kita tarik kira-kira durasinya 28 detik. Oke, selanjutnya kita masukkan backsound-nya. Oke, saya pilih lagu yang ini. Pertama, kita dengarkan bass pertama jatuh di mana dan kita nanti tandai atau potong fotonya di sana. Oke, saya dengarnya di sini. Oke, di sini ya. Kita potong saja fotonya. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan mengubah efek transition-nya. Kali ini saya akan memanfaatkan efek-efek yang ada di KineMaster. Jadi, saya tidak mendownload atau tidak membuat efek-efek dari luar untuk saya masukkan ke quotes ini. Oke, saya pilih ya zoom in out. Saya pilih 04. Seperti ini. Oke, kita klik OK. Selanjutnya, saya akan memasukkan efek ya. Saya akan memasukkan efek
efek ini, radial blur. Untuk efek-efeknya, kalian bisa mendownloadnya di dapatkan lainnya, dan jangan lupa kalian hidupkan data selulernya untuk mendownload efek-efek yang ada di KineMaster. Oke, kita klik OK. Oh maaf. Oke, kita pilih radial blur dan kita pilih dan kita langsung klik OK. Kemudian kita perkecil ya, kira-kira seperti ini. Kita perkecil kira-kira seperti ini. Dan kita masukkan lagi efeknya. Saya kali ini akan menambahkan efek pop out dan pilih bounce sizzle. Pilih efek ini ya. Oke. Kemudian kita potong juga di sini. Oke, selanjutnya kita coba. Coba lagi. Oke, mantap. Selanjutnya saya akan mengaktifkan efek pigment dan kita ke penyesuaian warna untuk lebih gelap. Oke, kira-kira seperti ini, kita klik OK. Selanjutnya saya akan masukkan efek hamparan atau lapisan hamparan ya. Saya akan pilih snow blower. Kita bisa mendapatkannya di dapatkan lainnya jika belum punya. Oke, saya akan pilih yang ini. Kita klik OK, kemudian ke pengaturannya kita klik alpha opacitas, kita turunkan kira-kira 50. Kita klik OK dan kita tarik sampai ke belakang. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan lagi efek hamparan. Kali ini saya akan memilih no pictures please dan kita pilih ini. Kita klik OK. Selanjutnya ke menu opasitas, kita turunkan opasitasnya kira-kira 30%an lah gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini, 31%. Kita klik OK. Selanjutnya kita tarik sampai ke belakang juga. Dan jangan lupa kita masukkan lagi quotes yang sudah kita buat barusan. Oke, kita pilih quotes yang ini. Oke, dan kita beri animasi masuk. Kita beri memudar. Oke, kira-kira seperti ini. Kita perbesar sedikit ya. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan lagi logo Gates Venture dan kita taruh di sini. Jangan lupa kita beri animasi masuk juga. Kita klik memudar. Kita pilih 1.5. Oke, kemudian kita coba hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini teman-teman, bagus banget ya dan gampang banget caranya. Kita tarik ke belakang semuanya dan kita tinggal klik ekspor. Oke, seperti itu video dari saya. Jika suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa kalau kalian mau mencobanya di rumah, kalian bisa coba, gampang banget kok. Oke, terima kasih ya telah menonton.